Selamat bertemu kembali para sahabat senior pada hari ini tanggal 8 Maret 2021. Bersama saya, Pendeta Emeritus Melanton Bombong dari GKI Taman Cibunut, Bandung. Kita pada hari ini akan merenungkan sebuah tema keluarga cemara. Untuk itu mari kita mendengar firman dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Keluarga cemara, sahabat senior, adalah sebuah judul sinetron yang ditayangkan di televisi 25 tahun yang lampau. Jadi 1996 beberapa tahun. Sinetron ini ditulis oleh Arswendo Atmowiloto, seorang yang berkarisma. Di dalamnya diceritakan mengenai kehidupan keluarga sehari-hari, keluarga sederhana yang mengatasi berbagai persoalan dan saling mendukung. Sebab itu, sinetron ini menjadi sangat menarik penonton karena hidup. Nah, demikianlah Rasul Paulus menasihatkan kita untuk bertolong-tolongan menanggung beban sebagai cara memenuhi hukum Kristus. Keluarga itu selalu dinamis. Masalah yang satu muncul, kemudian diselesaikan, muncul lagi persoalan baru. Demikian seterusnya. Dan yang diperlukan adalah bagaimana anggota keluarga di dalamnya saling menopang, saling menolong, bahu-membahu. Tidak hanya secara lahiriah, tapi menopang juga di dalam hal kerohanian. Dalam ayat 1 misalnya dikatakan, kalau ada yang jatuh, maka yang kuat itu mendampingi, menolong, membangun yang jatuh itu. Demikianlah dalam setiap pergumulan, setiap anggota keluarga bahu-membahu, tolong-menolong untuk mempertahankan keluarga atau untuk bersama-sama supaya keluarga tetap berjalan maju ke depan. Demikianlah nasihat Rasul, bahwa meskipun mungkin beban tetap akan ada, tapi setidaknya bisa ditanggung bersama-sama dengan tolong-menolong. Itulah cara keluarga memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk keluarga dan semua anggota di dalamnya sebagai bagian dari keluarga kami. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.